Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang stok-stok unit yang mungkin bisa merekomendasi teman-teman. Nah, terima kasih sebelumnya yang sudah mampir, sudah subscribe, sudah like. Saya ucapkan terima kasih hatur nuhun yang tak terhingga. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita langsung di Infinity Auto Gallery, Auto Gallery ya, ya, dengan siap. Bang Albert sebagai siap, pengelolanya. Bagaimana ya, kabarnya Bang Albert? Sehat-sehat selalu sehat, ya. Bang, ya. Ya siap. Siap. Nah, Bang Albert, kira-kira banyak produk-produk mobil yang harganya bisa rekomendasi ya, Bang ya? Ada beberapa sih, Om. Ada beberapa, ada ya. Beberapa ya. Stoknya ada berapa kira-kira? Stoknya kurang lebih 35 unit. Stoknya 35 unit ya, teman-teman. Banyak sekali. Nah, Bang Albert, sebelumnya alamat dan nomor telepon Bang Albert. Alamatnya ada di Best Auto Center, Blok A nomor 53, Gading Serpong. Blok A 53. Iya. Kalau nomor teleponnya saya di 0877 2527 2830. Oke. Nah, teman-teman, nomor tersebut akan saya cantumkan beserta alamatnya di kolom deskripsi. Oke. Bang Albert, izin. Ya. Yang mau kita review pertama apa dulu nih, Bang? Yang pertama paling dari yang kuning aja nih. Yang kuning ya. Special edition. Nah, special edition. Suzuki Splash ya. Suzuki Swift. Oh, Swift. Oh, Swift yang sport ya. Iya, iya. Swift Sport warna kuning. Warna tahun kuning. 2014. Tahun 2014. Iya. Nah, ini automatic atau manual nih? Automatic, Om. Automatic ya. Tahun 2014, platnya ganjil teman-teman, pajaknya September. Alamat STNK daerah? Daerah ini Surabaya, Surabaya. Plat L. Plat L, nah teman-teman. Nah, kilometernya berapa, Bang? Kilometer sih masih sangat low. Sangat low. 60 ribuan. 60 ribuan ya, tanpa teman dari baru ya? Tanpa pertama dari baru ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan berminat dengan Suzuki Swift Sport. Swift Sport, ya. Nah, bisa langsung. Bisa cash atau kredit ya, Bang? Iya, bisa, bisa. Untuk harganya kira-kira berapa, Bang? Kalau untuk harganya, karena barang rare juga sih, Om. Oke. Okay. Saya buka di 279 juta. 279 juta masih ya, nego banget dong. Masih nego, boleh. Nah, Bang, untuk paket kreditnya bisa dong? Paket kreditnya nanti bisa sih. Nanti coba nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau, bisa kontak ke saya langsung kalau untuk harga kredit. Nah, ya, teman-teman, untuk paket kredit bisa langsung bypass ya. Siap. Dan ini build up ya, Bang? Iya, build up. Build up-nya ya. Oke, selanjutnya, oke, Bang. Langsung ke sampingnya, Toyota Yaris STR-B tahun 2006. STR-B tahun 2006, pajaknya genap di bulan 5 Mei, panjang tahun depan ya, Bang? Iya, panjang manual tahun depan. Matic, Bang? Matic. Matic, teman-teman. Warna silver, kondisinya masih bagus banget, ban-bannya masih cukup tebal, lampunya masih bening, bodinya mulus. Ini alamat SNK daerah? Daerah Tangerang, ya. Tangerang Kota ya, teman-teman ya. Nah, kilometer berapa, Bang? Kilometernya di 120-an kurang lebih. 120 ribuan kurang 120 lebih. 120 ribuan kurang lebih. Service record ya, Bang? Ya. Full set juga ada? Full set ada. Harganya, Bang, kira-kira, Bang? Harganya saya open ya. Ya. Ini sih termasuk masih bagus ya harganya. Oke. Okay. 99 juta sih. Nego. 99 juta masih nego ya? Iya, masih nego. Dengan kondisi yang menurut saya masih sangat recommended, teman-teman. Mobilnya masih bagus. Tinggal dinegoin aja untuk harganya. Oke. Okay. Abang gue selanjutnya. Ke sampingnya ada Honda Accord. Honda Accord, teman-teman. Tahun warna 2011, putih. Tipenya VTI. Tipe VTI. Yang 2000? Yang 2400. 2400. Ini pajaknya genap, pajaknya di bulan September, tahun pertama dari baru. Masih tangan pertama nih. PT apa? Perorangan. Perorangan ya, bukan alamat kantor teman-teman, tapi alamat manusia. Iya. Bang, ini kilometernya di angka berapa, ini, Bang? Ini kilometernya, ini sih termasuk barang antik juga sih. Oke. Okay. Di 63.000 service record. Wow, 63.000 service record, full set juga teman-teman ya pastinya, iya, ya. Nah, bocoran harga berapa, Bang? Aku sih buka di 180 lah. 180 nego ya? Iya. Eh, Bang, ini saya lihat peleknya udah nggak ori ya, Bang ya? Peleknya nggak ori.
Cuma kalau untuk yang ori nanti bisa saya cariin. Bisa dicariin ya. Jadi full set originalnya untuk velg tersedia ya. Iya, kira-kira siap, ya. Oke, oke abangku selanjutnya. Oke, ke sebelah situ. Oh. Ini ada Hyundai Tucson. Tucson 2000cc tahun 2011. 2011, warna putih, transmisinya manual matic bang? Matic. Matic ya. Nah, Tucson tahun 2011 bertransmisi matic, warna putih, pajaknya di bulan Oktober ya teman-teman. Pajaknya ya, kebetulan off. Sekitar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Cuma kalau total-total sih saya bukanya murah banget nih om. Oh iya. Plat genap, perorangan? Perorangan. Oh, perorangan. Kilometernya berapa? Kilometer 150. 150, Peugeot ya. 2011. Nah, harganya mati 4 tahun berapa? 119 juta aja. 119 juta dalam keadaan kondisi mati? Kondisi mati. Kalau hidup berapa kira-kira? Kalau hidup kurang lebih om ya, ya. 139 nanti bisa nego sih. Kalau 130-an ya teman-teman, masih, iya, bisa nego. Masih bisa nego. Pajaknya dihidupin, kalau terima apa adanya sekitar 139-an kalau nego. Kalau dalam keadaan mati? Kalau mati 119 saya sih. 119 nego teman-teman. Iya. Atas sama perorangan dari baru juga nih kayaknya nih. Iya. Kondisinya bagus sih kalau saya lihat. Ban-ban masih cukup bagus. Lampunya bagus. Kondisi masih overall masih cukup layak buat teman-teman. Tahun 2011. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada Chevrolet nih bang. Iya. Captiva. Tahun 2014, pemakaian 2015. Tahun 2014. 14, betul. 2015. Iya, sudah model facelift juga. Sudah model facelift. Iya. Pajaknya Februari ya, panjang. Pajak Februari, panjang. Nah, ini berplat genap, STNK, Bogor. Warnanya juga nih om, warnanya jarang banget. Warnanya nih, di gray ya. Coklat gray. Coklat metalik. Coklat metalik ya. Iya, coklat, betul. Bagus banget ya kondisinya nih. Solar ya. Solar juga. Nah, teman-teman yang mau solar. Cari solar nih. Oh iya, benar. Nah, ini teman-teman solar matic ya. Iya, solar matic. Solar matic kondisinya bagus banget, jarang-jarang nih. Ini kan Captiva tuh bensin, LPG atau apa. Iya. Nah, ini kilometernya, bang. Kilometernya 120-an kurang lebih. 120.000. 120.000-an. Masih worth it lah kalau ya, ukuran 2014 pemakaian 2015 ya. Dan untuk harganya, bang. Harganya sih saya buka di 210 juta. 210. Iya, bang. Harga base price kira-kira masih dinego lagi nggak bang? Kalau untuk harga-harga ini, untuk teman-teman di channel Om ini semua, kalau iya, untuk serius datang, saya bisa bantu nego. Yang penting datang aja, cocok dateng unit, dulu aja nego. Ya. Nego sama Bang Albert langsung iya, ya? Iya, boleh. Siap. Nah, teman-teman, tadi udah saya coba memberikan rekomendasi untuk diberikan harga base price-nya. Nah, teman-teman, kalau berminat, langsung datang aja. Sebelumnya janjian dulu dan Bang Abed. Ya, ya, begitu kira-kira ya. Ya, siap. Oke, baik. Ini ada CR-V lawas nih. Iya, geser berikutnya CR-V Gen 2 yang Gen 2. CBU nih, Om. CBU punya. Iya, CBU wow, punya. Ini 2000 apa 24? Yang 2000cc. 2000cc, teman-teman, warna hitam. Wah, jarang-jarang nih plat ya, bannya juga lagi. Udah AT, ban-ban pacul lah inilah. Oh iya, benar ya. Bannya ban bagus bener ini. Off-road banget nih. Off-road. Kalau teman-teman yang suka off-road nih. Tahun 2002. 2002. Ini pajak ini nggak bang? Pajak kurang lebih pajak off. Ini bukan apa? Bukan. Oh iya. Oke. Okay. Pajak off. Pajak off. Iya, nanti kalau untuk pajak panjang nanti bisa diomongin. Off berapa lah kali? Off kurang lebih sekitar 2 kali. Off 2 kali. Nah, ini kantor apa perorangan? Perorangan, perorangan masih. Ya. Plat AB. Nomornya genap teman-teman, pajaknya di bulan 10. Paling nilai pajak berapa ya mobil gini? Iya, paling sekitar 2 jutaan lah kurang satu lebih loh. Per tahunnya? Iya, per tahunnya. Per tahunnya ya. Nah, ini kilometernya berapa bang? Kilometernya 100 ribuan kurang lebih. 100 ribuan? Iya, masih. Masih worth it ya? Siap. Tahun 2002. Berarti benar-benar jarang pemakaiannya. Wow. Bang, bocoran harga bang. Bocoran harga kira-kira? Di bawah cepe om. Di bawah cepe. Di bawah cepe. Nah, rata-rata pasaran CR-V gen-gen segini tuh masih banyak yang cari. Bener, laris manis ini. Laris justru manis. Justru lebih, orang lebih seneng iya, mobil yang lawas kayak begini. Karena yang kondisinya antar. Dari sananya juga harganya kan udah ngikut segitu kan pasaran. Betul, kan. Betul. Nah teman-teman jangan kaget, ini mobil-mobil versi lawas. Tinggal bagaimana kita menilai kondisi mobil tersebut iya, ya. Iya, betul. Gitu teman-teman. Ya di bawah cepe. Paling estimasi 90 jutaan kurang lebih ya? Ya kurang lebih sekitar segituan lah. Segituan. 2002, kilometernya masih worth it, kondisinya pun masih ciamik teman-teman. Ya, betul. Oke, langsung kembali lagi ke Nissan nih. Iya nih, sedan. Nissan Teana. Teana. Tahun 2010, om. Tahun 2010. Ya. Plat ganjil,
bulan Mei pajaknya, atas nama perorangan juga tentunya. Perorangan. Ya. Alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Warna hitam, matic ya? Matic. Nah, kilometernya kira-kira berapa? Kilometer 110.000 ini. Nah, jarak tempuhnya 110.000. Tahun 2010, masih worth it dong, bener. Betul. Nah, itu nggak diputer-puter ya bang ya di sini ya? Kalau di sini nggak, kita nggak main. Terjamin ya bang ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Stok-stok yang dijual sama Infinity lewat Bang Arbet. Iya. Mobilnya rekomendasi, kilometernya nggak sulapan atau puteran. Yes. Terjamin. Untuk kebocoran harganya bang, kira-kira kebocoran bang? Kebocoran harga ya om ya, aku siap. Buka di angka 139 juta. 139 juta, ya. Masih nego. Langsung aja, teman-teman tertarik, nego aja langsung ke Bang Abel. Boleh, siap. Ya, dapat sedan Teana yang udah jarang-jarang juga nih. Iya nih, termasuk barang jarang, cuma betul. Masih enak banget kalau Teana ini om. Ada PR nggak bang, kira-kira bang? Kalau PR sih nggak ada, ini tinggal pakai gas, tinggal pake. Langsung. Ya, isi bensin langsung gas. Iya, saya lihat juga dari ban-bannya masih bagus ya bang. Iya. Bodinya masih bagus teman-teman. Jarang Teana, ini dia compare-nya dengan Toyota Camry, bisa Camry. Lah sekitaran Camry ya. Atau Corolla apa, Hondanya. Ya, Honda Accord. Honda iya. Accord. Nah ini Nissan Teana. Yuk, oke, ada lagi bang? Oke, ke dalam aja paling. Nah, teman-teman ada lagi Ford ya, Ford ya, Fiesta. Ford Fiesta. Tahun 2000 berapa bang? 2014. Tahun 2014. Platnya genap, platnya genap ya. Alamat SNK daerah Utara ya. Daerah Utara om. Utara ya. Iya. Cuma ini Fiestanya beda dari yang, oh, ya? Ada yang ini om. Ini yang 1000 cc. 1000 cc. Turbo. Ford Fiesta EcoBoost namanya. Wow. Nah ini kilometernya sudah menempuh berapa? Kilometer di angka 70.000. 70.000-an ya? Iya. Warna merah atas sama perorangan pula. Masuk jarang pakai juga. Jarang pakai, benar. Masih worth it banget untuk tahun segitu. Masih worth it. Segitu. Betul. Yang lain di CRV nih. Tengah dulu aja. Boleh. Ini yang CRV Gen 3 terakhir om 2012 yang udah face. Nah, CRV 2012 yang Gen 3 terakhir. Ini yang 2000 apa 24? Yang 2000 cc. 2000 cc. Ini platnya plat genap ya. Daerah ini Tangerang Kota. Ya. Cipondoh kalau nggak salah. Pajaknya ya. Agustus panjang atau mepet nih kira-kira? Pajaknya Agustus mepet sih. Mepet ya. Mepet. Tapi bisa koordinasi bisa aja. Bisa lah nanti koordinasi ya. Gampang. Siap, warna putih. Ada PR nggak kira-kira? Kalau PR sih rata-rata kita kebanyakan udah. Kalau yang udah minor pasti kita beresin ya, semua. Sudah dirapihin, benar. Ya nanti tinggal ada beberapa customer yang kalau lihat emang ada minor lagi, nanti pasti akan saya beresin. Betul, pasti di maintain sama Bang Albert ya. Iya. Nah, kira-kira kilometernya. Oke, selanjutnya ini ada ke sini aja, Biante. Ford Fiesta lagi, apa mana? Biante. Oh, oke. Okay. Ini ada mobil keluarga lah. Mobil keluarga bisa. MPV ya. Luxury ya. MPV dari Mazda. Mazda Biante. Biante tahun 2014. 2014. 14. Platnya plat genap apa ganjil nih? Platnya kira-kira. Plat genap Bogor. Bogor Kota. Bogor Kota Kabupaten? Bogor Kota. Bogor Kota ya. Warna putih Biante. Iya, 2000 kayak aktif om. Sudah aktif. Nah, ini warna putih teman-teman tahun 2014. Iya. Kilometernya berapa? Kilometer 109.000. 109.000. 109.000. Enggak, 200 jutaan lah nego. 200 jutaan nego. Iya. Oke, ada lagi bang? Ada lagi di dalam nih om. Oke. Masih ada. Siap. Ada X-Trail nih. X-Trail 2012. Tahun 2012? Iya, 2500. Yang 2,4 ST apa ya. Kality Extremer ya. Ya, betul ya, Extremer benar. Warna hitam, transmisi matic. Berplat genap, teman-teman. Pajaknya di bulan Februari. Pajak Februari off panjang. Dua kali, Om. Off dua kali. Tapi bisa nanti bisa hitung-hitungan. Ya. Kita musyawarah ya, Bang ya. Iya, betul. Nah kira-kira harganya berapa nih? Di 140-an om. 140 juta? Iya. Tahun 2000? 2012. Kilometernya tadi lupa. Kilometer 100 ribuan lah. 100 ribuan ya? 100 ribuan kecil atau gede nih? 100 ribuan kecil. 100 ribuan kecil ya teman-teman. 2012 tipe Kalite yang paling tertinggi. Oke, nah ini ada Mazda lagi nih. Ada di situ om. Boleh? Mazda MX-5. Wow, ini pajaknya ganjil, plat ganjil, pajaknya di bulan 4 teman-teman. Bulan 4, iya betul. Ini tipenya? MX-5 Miata. MX-5 tahun 2000? 2012. Cabriolet.
Wow, kilometernya berapa nih? Kilometernya 80.000 aja. 8.000-an. Tahun 2012. Warna putih. Wah, ini benar-benar mobil premier banget nih, teman-teman. Kira-kira harganya berapa nih? Harganya 400 jutaan, Om. Harganya 400 jutaan ya, teman-teman ya. Tapi mobil benar-benar bagus. Oke. Selanjutnya, Bang, kira-kira itu ada yang di pojok Mazda 2. Mazda 2 yang sky aktif ya. Mazda 2 sky aktif, tipenya ini agak lain nih kan, biasanya kan ada GT, ada R ya, Om ya. Ada ini GT, yang limited edition. Oh, yang SE-nya ya. Iya, yang limited edition. Tahun 2015. 15, warna putih ya, teman-teman. Pajak sama kilometernya kira-kira, Bang? Pajak kurang lebih ini bulan 6 lah. Pajak. Bulan 6 ya. Iya, kurang lebih bulan 6. Kalau kilometernya, kilometernya 119.000. 119.000 tahun 2015. Yang special edition, teman-teman. Yang limited edition. Yang satu, yang 1.500. 1.500 ya? Kalau CC sama, Om. Betul. Nah, bocoran harganya berapa nih, Bang? Kira-kira. Harganya saya sih buka di 190-an lah. 190-an, masih nego banget ya. Tahun 2015. Kalau menurut saya untuk kondisi unit sangat worth it dan sangat benar-benar istimewa ya, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman aja langsung calling Bang Albert negosiasi. Nah, Bang, ada yang mau diomongin nggak, Bang, kira-kira? Nah, kalau untuk teman-teman semua di channel ini, oke. Okay. Kalau harga semua di sini masih bisa nego lah, pokoknya. Lah. Ini harga masih open price masih aja ya? Masih open price aja, bisa nego. Bisa nanti dinego. Bisa konsul juga kira-kira budget segini, nanti saya kasih tahu mobil betul, apa yang cocok. Betul, betul. Nah, selain yang tadi kita sudah review, informasikan, ya. Di Bang Albert ini masih di gudang masih ada beberapa, masih ada unit, beberapa lagi ya. Unit lagi. Total betul. Unitnya sekitar 35 unit. Kurang lebih. Nah, di beberapa sebagian kita nggak bisa sebutin. Iya. Karena kita belum bisa datang. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, kepo, bisa langsung mampir ke Instagramnya Bang Albert atau YouTube-nya Bang Albert. Boleh disebutin, Bang? Kalau Instagramnya @infinity.automotive. @infinity.automotive. Ya, kalau bisa juga ke YouTube channelnya juga ada Carfonte Automotive. Nah, channel-nya. Untuk di channelnya Carfonte Automotive ya. Nanti link YouTube-nya saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang kepo sama stok-stoknya Infinity langsung cek di link Instagram, tersebut ya. Atau IG tersebut. Ada yang klik sama teman-teman langsung calling. Siap. Ada lagi, Bang, kira-kira? Ya, udah itu aja paling. Kalau di Instagram semua lengkap, deskripsinya juga ada. Untuk stok-stoknya juga kita update terus di Instagram. Nah, ya, atau teman-teman bisa kontak ke WA saya juga. Nah, betul. Nanti WA-nya juga saya masukin di kolom deskripsi.